Shalom, GBD Kristus Alfa Omega Ngabang Kalimantan Barat merupakan salah satu cabang dari GBD Kristus Alfa Omega Semarang yang berada di bawah binaan Badan Misi Apostolik GBD Kristus Alfa Omega Semarang. Gereja ini dirintis pada bulan Februari 2010 oleh Bapak Pendeta Darius bersama istri PDP Triwayuni yang menjadi gembala GBD Kristus Alfa Omega Ngabang. Jemaat berasal dari berbagai suku, diantaranya itu suku Dayak, Batak, Karo, Tionghoa, dan Jawa yang tergabung menjadi warga jemaat anggota tubuh Kristus di GBD Kristus Alfa Omega Ngabang. Adapun visi gereja adalah warga kerajaan Tuhan Yesus Kristus, sedangkan misi gereja adalah menjadi murid Kristus yang bertumbuh, dewasa, dan berbuah, sehingga layak menjadi warga kerajaan Kristus. Saat ini jumlah seluruh jemaat 64 jiwa, sedangkan yang sudah dibaptis selam sebanyak 45 jiwa. Dari tahun 2010 hingga tahun 2017, GBT KAO Ngabang menggunakan salah satu ruangan kelas yang ada di Persekolahan Alfa Omega Ngabang sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan ibadah. Namun, sejak akhir tahun 2017, gereja pindah ke sebuah rumah kontrakan yang sangat sederhana dan hingga sekarang sudah 2 kali berpindah kontrakan. Dalam kurun waktu kurang lebih 12 tahun, GBT Kristus Alfa Omega Ngabang harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, yang mana hal tersebut dalam pengamatan kami berpengaruh negatif pada pertumbuhan jemaat secara kuantitas. Oleh sebab itu, jemaat GBT Kristus Alfa Omega Ngabang sangat berharap dapat memiliki gedung gereja agar pelayanan dan penjangkauan jiwa bisa lebih maksimal. Itu sebabnya dengan swadaya jemaat kami telah membuat fondasi untuk pembangunan gereja yang kami rindukan. Kami terus memohon dukungan doa dan dana dari Bapak Ibu. Kiranya Tuhan membuka jalan agar fondasi yang sudah kami buat ini dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya hingga selesai serta dapat mendukung misi amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus di GBT Kristus Alfa Omega Ngabang. Tuhan Yesus memberkati.